peningkatan hunian dari 50 hingga 90%. Peningkatan ini disebabkan banyaknya kunjungan wisatawan maupun warga Kota Manado yang pulang kampung untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Masuki bulan Desember hingga akhir tahun 2018, tingkat hunian hotel-hotel berbintang yang ada di Kota Manado mengalami peningkatan dari 50 hingga 90%. Peningkatan ini disebabkan karena banyaknya wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang datang berkunjung atau warga Kota Manado yang pulang kampung. Pihak hotel sendiri sudah menyiapkan paket-paket hunian maupun promo menyambut Natal dan Tahun Baru, sehingga banyak warga yang melakukan pemesanan kamar dari jauh hari sebelumnya. Sampai sekarang rata-rata tingkat hunian masih di atas 90%. Dan ini kita rasa juga akan bertahan sampai tahun depan, karena selain permintaan grup Cina juga masih banyak, permintaan juga dari individu masih banyak, permintaan juga dari pemerintah pusat, regulasinya masih sama. Jadi per bulan Desember ke Januari itu memang untuk kamarnya itu ada okupansi sedikit naik 50% dari bulan-bulan sebelumnya. Meskipun tingkat hunian meningkat, namun untuk kegiatan-kegiatan mengalami penurunan, sebab permintaan kegiatan dari pihak pemerintah dan perusahaan sudah berkurang memasuki masa liburan. Dari Manado, Stefan Putabugal melaporkan.